Susana damel jeladrenan ketan lan gendis setunggal banding setunggal lajeng dipunwungkus setengah dinten. Kanthi resep lancaranipun ngucal nuhoni warisan leluhur, pramila kueh keranjang damelanipun saged awet ngantos setahun. Raos manis lan alot tetelo mengkuwerdi ingkang wigati. Alot lan pliket dados pralambang rumaketipun kulawarga mliginipun warga Tionghoa. Dene raos manis inggih pandonga amrih pinaringan rejeki ingkang sempulur lan kabegjan sadangunipun setahun. Kalau ketan itu kan lengket sekali, ya. Harapan kami tentunya, ya, di Tionghoa itu seperti ketan kalau keluarga, biar terus menyatu, ya. Dan terus kan rasanya manis sekali ini kue keranjang. Jadi supaya dalam kehidupan tahun-tahun yang akan datang itu manis, baik dalam keluarga, rumah tangga, baik mungkin kami mengharapkan rezeki, ya, rezeki itu bertambah manis gitu. Tahun meniko regi ketan mindak ngantos 100%. Sakawit 11.000 mindak dados 23.000 rupiah saben kilo. Sinaosa makaten, Susana mboten yudo takaran kue keranjang damelanipun. Anggenipun ngocal sak trep resep asli, nuhoni janji dateng leluhuripun. Memang kalau tahun ini terus terang aja nggak seperti tahun-tahun yang kami lalui dulu, ya. Sebab satu, harganya juga kalau tahun dulu datanya menjangkau sekali, ya, dengan harga sekian, pernah ketan aja naiknya sampai segitu. Kalau mungkin kalau untuk saat ini kan banyak saingan, ya, banyak yang bikin, ya, nggak apa-apa, semua akan cari untuk makan, cari untuk. Kangge nyekapi kabetan Imlek, dua naga mas damel kue keranjang wiwit tumapak wulan Februari. Wulingan dateng saking Kitha Surakarta, Ngayogyakarta lan Surabaya. Kangge Imlek tahun menika, Susana kepeksa ngindakaken regi kue keranjang, awit regi bahan baku ugi mindak. Pelaporan saking Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV.